Baik, kita mulai saja ya press conference dari Anthony Sinisuka Ginting. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk kemenangannya hari ini. Gimana perasaannya bisa menang hari ini dan tadi komentarnya tentang pertandingan hari ini seperti apa? Ya, pertama-tama saya mengucap syukur bisa bermain dengan baik dan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Pastinya senang bisa masuk ke babak semifinal besok. Dan tadi juga senang juga sih, maksudnya bisa bermain dengan cukup baik hari ini, bisa menghadapi setiap kendala yang ada, juga bisa manage semua kendala juga dengan baik. Dan ya, ya tadi dari awal memang sampai akhir pertandingan cukup ketat, dari mungkin dari tipe permainan kita berdua cukup sama sih, dari strategi juga. Jadi tadi lebih coba buat gak banyak mati sendiri sih. Jadi dari situ kelihatan juga lawan jadi gak sabar sih waktu di set kedua sih ya. Mulai dari set kedua sampai set ketiga, dari setiap pukulan atau serangan yang dia lakukan, saya coba buat sebisa mungkin saya kejar, sebisa mungkin saya balikin. Jadi dari situ dia banyak mati sendiri juga. Terus juga waktu saya melakukan serangan juga, saya gak mau terlalu gak mau fokusnya, gak mau langsung dapat poin gitu. Jadi itu sangat berimpact buat pukulan-pukulan berikutnya. Jadi dari segi jadi dari setiap pukulan ke pukulan itu selalu siap gitu. Jadi mungkin kuncinya sih di situ. Oke, baik, terima kasih. Jadi silakan dari teman-teman media yang ingin bertanya. Ya Mbak, boleh. Ya, memang udah konsekuensi sih, maksudnya mau menang rubber atau stripe pasti itu udah, maksudnya memang kita udah berlatih, memang dipersiapkan buat menghadapi hal kayak gini. Cuman pastinya nanti habis dari sini, habis press con juga balik ke ruangan recovery, buat siapin buat match besok, buat stretching segala macam, dan treatment-treatment apapun yang bisa dilakuin, coba buat dilakuin buat siapin match besok biar badannya bisa balik fresh lagi sih, gitu aja. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Boleh Mbak? Iya Mbak. Ya memang kunci dari setiap atlet mungkin kepercayaan diri sih ya. Jadi waktu masuk di lapangan memang, kalau maksudnya saya berasa juga waktu kemarin waktu lagi nggak percaya diri itu perasaannya beda banget sama makin kesini. Maksudnya pas kesini tuh saya tahu perbedaannya antara waktu nggak percaya diri sama waktu lagi percaya diri. Jadi kuncinya memang di kepercayaan diri itu sih. Jadi mungkin PR saya selanjutnya ya mungkin lebih kayak kemarin sih, saya pernah bilang ya lebih konsisten lagi ke buat besok, buat kedepannya. Terus juga lebih dijaga lagi juga, lebih ditingkatin lagi juga dari segi fisik dan teknik dan juga mental juga, karena tiga komponen ini memang penting banget sih, karena waktu di lapangan kita udah gak bisa memperbaiki segala macam. Jadi lebih kayak apa ya, dari perang mental, perang fisik, perang strategi permainan juga. Jadi mungkin kedepannya memang harus lebih konsisten lagi sih, itu sih. Baik, silakan Mas, ada yang mau bertanya lagi? Iya Mas, silakan. Iya, memang memang saya coba buat bawa Yuzija ke permainan tipe saya sih, maksudnya dari ritme permainan, tempo, sama pola permainan saya coba buat bawa dia lebih ke tipe permainan saya, karena kalau bisa dilihat dia kan lebih
dari jangka awal lebih memang lebih diunggulkan. Jadi kalau saya lebih banyak ngasih dia bola belakang atau bola angkat, bisa jadi bumerang buat saya sendiri. Maksudnya dari dia bisa menggunakan postur dia buat menutupi itu. Jadi tadi lebih coba buat ngeladenin permainan dia juga sih ya. Cuman ada variasi lainnya juga. Jadi dari pola permainan dia nggak bisa nyaman sih. Jadi lebih coba di situ sih. Ya, silakan Mas. Kemarin sempat ngomong kalau misalnya euforia penonton tuh bikin kayak jadi suasana yang bola. Nah, dengan udah 3 kali main ini, gimana caranya buat atur apa biar nggak mau pulang lagi? Mungkin yang paling penting sih sebelum pertandingannya sih, maksudnya dari pola pikirnya juga nggak pengen terlalu expect terlalu lebih dan nggak mau terlalu low juga. Maksudnya memang di sini perlu bisa menempatkan diri sih juga sih kalau dari yang saya selama ini belajar. Jadi waktu kita perlu confident tapi kita perlu jaga-jaga juga. Jadi kayak kita nggak boleh terlalu over confident, kita nggak boleh terlalu over pesimis juga. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah. Jadi dengan adanya penonton ini pasti kan kayak ada kadang waktu itu juga dulu juga sempat kayak wah pengen nunjukin malah. Jadi kalau waktu pas pengen nunjukin jadi nggak bisa manage, nggak bisa kontrol dari pola permainan, pola pikir. Jadi waktu masuk ke lapangan ya udah main kayak pengennya demes aja, pengennya kayak jadi sembarangan gitu. Jadi nggak ada strategi atau rancangan-rancangan permainan apa yang harus dilakukan. Jadi ya mungkin itu sih. Ada lagi Mbak, Mas? Dan cukup? Oke, terima kasih banyak. Ini terima kasih banyak.